Diduga akibat korsleting listrik, 8 rumah kontrakan di Duren Sawit, Jakarta Timur terbakar. Banyak material mudah terbakar membuat api cepat membesar dan sulit dipadamkan. Api berkobar melalap 8 rumah kontrakan di Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu pagi. Warga pun panik melihat api menghanguskan rumah mereka. 11 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Banyak material mudah terbakar membuat api cepat membesar. 1 jam kemudian api berhasil padam. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Sekitar pukul 6 di jalan 23 Pak. Setelah itu kami menunjukkan dari pos-pos terdekat dari wilayah Durenjambi dan dari kantor unit, semua unit sebanyak 11 unit yang kita luncurkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.